bagaimana kita sedia maklum, Wakaf Anur terus kekal sebagai peneraju institusi wakaf korporat di negara kita. Sebagai akhirnya, sama-samalah kita berdoa semoga Allah memberikan tinggi-tinggi ganjaran pahala kepada kita semua dengan harta yang kita berikan, dan semoga Allah memberkati harta-harta dan nikmat yang diberikan. Semoga ia menjadi sebagai pembersih dosa bagi kita semua. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.